Halo Agnesta, balik lagi sama gue Iqbal Biasa di Gamer Sejati. Hari ini 2 Juli 2015 bakalan ada berita-berita dari Drive Club, Shenmue 3, Uncharted 4, dan masih banyak lagi. Show jangan kemana-mana, soalnya sebentar lagi bakalan ada Daily Gaming News. Oke, berita pertama datang dari Drive Club. Drive Club baru saja memperlihatkan apa yang gamers dapatkan pada DLC berikutnya. Developer game tersebut merilis 60 screenshot mobil-mobil baru untuk gamers nikmati. Untuk link screenshot bisa cek di deskripsi. Lanjut ke nomor 2, ada Future Green. Game Future Green ini merupakan gabungan dari Tony Hawk, Oli-Oli, Uniracer, dan lain-lain. Game yang merupakan bagian dari indie PS4 ini akan dirilis awal 2016. Lanjut ke berita ketiga, ada dari Onechanbara Z2 Chaos. Exit baru saja mengumumkan tanggal perilisan game ini. Game yang bergenre action adventure ini akan dirilis untuk PS4 21 Juli 2015. Oke, berita keempat, ada Rodea the Sky Soldier. Game yang bergenre flight action ini dikabarkan sebentar lagi akan dirilis. Menurut The Kadokawa dan Prop Develop, game ini akan dirilis untuk Wii U dan 3DS pada 13 Oktober 2015. Oke, masuk berita kelima, ada Shenmue 3. Cory Marshall, yaitu orang yang mengisi suara pemain utama Shenmue 1-2, dikabarkan akan kembali mengisi suara Shenmue 3. Game Shenmue 3 ini masih dalam tahap Kickstarter, di mana dana yang dikumpulkan hampir mendekati 4 juta dolar. Lanjut ke nomor 6, ada berita dari PS4 Update. Buat gamers PS4, sebentar lagi kalian bisa mendownload update 2.55. Update yang sebesar 233 MB ini tidak terlalu banyak perubahan, hanya stabilitas. Gamer PS4 bisa mulai mendownload update ini sekarang. Di kabar terakhir, ada Uncharted 4 A Thief's End. Naughty Dog telah merilis extended gameplay dari Uncharted 4. Gameplay yang berdurasi 15 menit ini menampilkan petualangan penuh aksi seorang Drake. Kabarnya game ini akan berjalan di 1080p dan 30fps. Uncharted 4 A Thief's End akan dirilis untuk PS4 pada musim semi 2016. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalau agen cerita suka sama video ini, jangan lupa di like. Kalau nggak suka, dislike. Kalau ada pertanyaan, saran, kritik, komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe. Makasih banyak buat agen cerita yang udah nonton. Salam, gamers sejati!